Nah, ini adalah permainan anak kecil yang kurang bahagia. Tapi bohong. Guys, jadi hari ini gak tahu sih suaraku kedengeran atau enggak. Jadi kita hari ini bakalan main di Dupan. Nah ini kita udah pakai baju kapel gitu bertiga, guys. Ini ini kayak anak yang lagi study tour, guys. Baju seragam. Bajunya seragam. Tapi ini topinya gak muat, cuman masuk dikit doang. Nah, ininya masih bolong gitu. Kita masih muter-muter dulu mau nyari wahana yang sekiranya gak bikin jantungan. Pokoknya kalian wajib ikutin terus kita sampai videonya selesai. Guys, jadi kita mau naik onta-anting dan ini kita lagi ngantri. Antriannya benar-benar panjang banget. Kalian lihat, ini keringat semua, guys. Kayak banget. A few moments later. Oke, guys, kita udah ke bagian masuk. Tinggal nyari tempat duduk. Bismillahirrahmanirrahim, berdoa yang kencang ya. Guys, mulai dinaikin. Tapi belakangku pada kosong, guys. Ini tanpa ekspresi. Guys, ini rutinitas setiap membeli es jeruk, esnya dibuang. Haus, guys. Nah guys, kenalin, ini kuda aku. Ini namanya kuda merah. Nah ini matanya. Matanya itu. Nah matanya ini. Ternyata salah, guys. Aku pengennya kuda putih. Kuda hitam, tapi kebagiannya yang merah, guys. Nah guys, kita sekarang
sekarang mau naik di yang lala, tapi ini antriannya sama panjang juga. Korak guys, tapi kita ngantri buat naik di yang lala dulu, nanti naik korak-korak. Guys, kita ini udah naik yang lala. Ini belum ke atas banget. Ya. Iya. Hah? Pengaruhnya? Pengaruhnya orang ke bawah. Nah, ini adalah permainan anak kecil yang kurang bahagia. Saya sudah lelah, saya ingin pulang, tapi ingin naik semuanya. Oke guys, ini kita sudah turun dari Biang Lala, sekarang mau lanjut naik Kora-Kora. Tapi Kora-Kora juga sama, ngantrinya parah. Pokoknya semua wahana hari ini ngantri parah, kayaknya tiap hari di depan kayak gitu, apalagi kalau misalkan weekend. One hour later. Guys, akhirnya kita kebagian masuk. Dan itu keretanya. Guys, gak bisa ngevideoin, udah gitu gelap. Gak kelihatan apa-apa. Nah guys, selanjutnya kita mau naik wahana air gitu yang kayak roller coaster, tapi bawahnya langsung ke air. Itu namanya arum jeram atau apa, aku gak tahu. Tapi kayaknya aku gak bisa videoin deh, takut kameranya basah, nanti kameranya rusak. Tapi semoga aja bisa. Aku banyak orang yang keluar lagi karena antriannya panjang banget, katanya sekitar 1.5 jam baru bisa naik. 3 hours later. Kak, jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah guys, aku udah naik dan gak bisa videoin karena takut basah. Ini aja sampai basah semuanya, basah semuanya, basah semuanya, sampai ke sepatu-sepatu basah. Turun dulu tuh, turun dulu. Nah guys, karena kita lapar dan
kalau misalkan mau masuk ke arena lagi ngantrinya lama, takut kemalaman. Jadi sekarang kita mau langsung pulang kalau nggak nyari makan. Jadi makasih banyak buat kalian yang udah nontonin vlog gak jelas ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.